3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat, teman-teman, penggemar bonsai dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat masih dalam keadaan sehat-sehat dalam menjalankan aktivitas, semuanya diberikan kelancaran dan sukses-sukses semuanya. Untuk sahabat-sahabatku semua, selamat bertemu kembali dengan saya, Imin Bonsai, dalam kesempatan ini saya akan melakukan pemindahan. Ini ada bahanan kemuning lokal yang sudah sekitar 2 tahun lebih hasil bulan, hasil dungkel di alam ini tidak terawat, hanya sempat tumbuh saya potong di sini sampai akarnya sudah sejempol kaki orang dewasa, tembus ini di polybag plastik. Maka dalam kesempatan ini, mumpung keadaan atau cuaca sudah mulai agak mendung, jadi kemungkinan besar musim penghujan sudah mau turun, maka akan kami pindah ke kebun. Nanti ini di belakang rumah memang tidak sempat kami rawat, maka akan kami pindah ke kebun agar bebas dari ayam ataupun lain-lainnya setelah ada pertumbuhan. Oke, inilah keadaan kemuning lokal yang memang tidak kami rawat. Oke sahabat-sahabat, langsung saja ini akan saya eksekusi sebelum kami memotong akar yang sudah tembus ini, yang sudah tembus ke tanah, otomatis nanti akan kami potong juga. Ini tidak saya lakukan penyiraman ataupun apa-apa dari awal. Memang dari awal cuma beberapa hari saja waktu nanam saya siram, sampai sekarang karena sudah tembus ke tanah jadi tidak perlu kami siram. Selama ini sudah kelihatan hidup dan kelihatan subur. Oke, nanti akan kami pres untuk ke depan dengan konsep ini kami buat 30 cm teman-teman, ya lumayan. Ini dari batang juga sudah agak, saya anggap agak lumayan, tidak begitu kecil. Langsung ini akan kami kurangi dulu, kami lihat untuk tanganannya. Kami potong dulu biar nanti mudah untuk dibawa ke kebun nih teman-temannya. Ini sudah kami potong. Baik, kami akan lakukan ini ya teman-temannya. Akan kami lakukan press dan sekalian mencari
tanganan yang pertama tentunya teman-teman ya. Oke sahabat-sahabat, ini sudah kami lakukan pengpresan, kami kurangi dulu lagi ini. Terus untuk yang berikutnya ini akan saya lakukan, kita lihat dulu untuk akarnya sudah tembus semua ini teman-teman. Sudah tembus nyampe ke tanah ini. Nah, ini sahabat-sahabat. Baik. Ini akan kami lakukan pemotongan akar dulu. Dan saya lakukan potong akar yang besar yang sudah masuk tembus ke tanah tadi. Masih ada akar yang tembus ini lagi ini. Kan saya taruh sini dulu biar nanti mudah untuk dibawa ke kebun. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini juga bisa tumbuh ya teman-teman ya, akar ini bisa tumbuh dan ini lumayan unik, sudah melingkar meliuk teman-teman ya, sudah meliuk. Apabila nanti kami tunggu beberapa hari tidak atau bulan tidak tumbuh, nanti akan kami coba kami tempel dengan kemuning yang lainnya teman-teman ya, akan kami tempel, lakukan berusaha biar ini tumbuh kembali teman-teman, yang besok bisa didongkel lagi. Oke, untuk berikutnya ini juga akan kami eksekusi juga, dua kemuning ini akan kami pindah ke kebun juga teman-teman. Oke, sebelum kami potong untuk akar-akar yang sudah tembus, ini juga tembus semua, akan kami potong dulu biar tidak dua kali kerja. Kalau nanti sudah pindah di ground sudah bisa tumbuh
biar tidak terlalu tinggi, ini akan kami potong. Sudah, ini sudah kami potong. Berikut ini juga akan kami potong dulu, teman-teman. Kami sisakan sedikit. Ya, saya rasa ini dulu, sahabat-sahabat. Terus berikutnya akan kami cek akarnya dulu, teman-teman. Akan kami potong untuk akarnya yang tembus ke tanah ini. Oke, semua sudah tembus tanah ini, teman-teman. Ini sudah ada tembus, dan kami potong dulu. Oke, sahabat-sahabat, akar yang tembus sudah kami potong. Sudah kami potong. Ini hasilnya. Ini untuk akar sudah lumayan, walaupun tidak muter, tapi sudah lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 akar. Ini sudah sejajar ya, teman-teman, hampir sejajar semua. Maka untuk akar yang ke bawah atau bonggol ini akan kami potong di sini dulu. Kami mempergunakan yang akar sudah sejajar di atas ini, yang di bawah akan kami potong, nanti akan kita kasih tatakan. Sudah kami potong, teman-teman, ya. Sudah kami potong. Saya menggunakan yang atas. Oke, langsung akan kami bongkar di kebun. Kita tanam. Nanti di polybag-nya ini akan kami
bongkar di kebun juga. Oke sahabat-sahabat, kita ke kebun dulu. Baik sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, ini lokasi yang akan kami menanam kemuning lokal yang tadi sudah kami bongkar. Untuk sahabat-sahabat, teman-teman, kami di sini menggunakan media tanam tentunya masing-masing mempunyai cara sendiri-sendiri bagaimana bahanan bonsai atau yang ditanam itu bisa menjadi tumbuh subur tentunya. Nah, di sini saya mempergunakan ini dari daun-daunan juga rumput juga ada macam-macam pokoknya yang intinya kami ramah lingkungan, kami tidak membakar baik itu daun-daun yang sudah kering, itu kami kumpulkan jadi satu, saya taruh di tempat pinggir-pinggir batas-batas kebun selama 1 tahunan lebih. Pokoknya setiap kali kami bersih-bersih kebun, ada baik itu rumput, gulma, kita taruh, kita jadikan satu, kita diamkan. Di musim kemarau ini saya pergunakan, jadi saya menggunakan bahan-bahan tidak, ini cuman ada tanahnya, dan juga tadi ada daun-daunan yang sudah kami persiapkan, sudah membusuk selama 1 tahun lebih di yang saya taruh di pinggir-pinggir itu. Jadi tidak saya kasih pupuk kandang, tidak sama sekali. Nah, ini saya mungkin karena juga pupuk kandang juga agak sulit kalau tidak ada ternak. Nah, saya mempergunakan adanya daun-daun yang bisa membusuk baik dari pohon pisang ataupun apapun yang sifatnya saya kumpulkan jadi satu. Caranya saya taruh di pinggir-pinggir yang selama ini sekitar 1 tahun lebih sudah saya pergunakan untuk media tanam. Oke sahabat-sahabat, ini masih kosong semua, akan kami masukkan untuk media tanam yang saya pergunakan untuk menanam bahanan bonsai kemuning lokal. Oke sahabat-sahabat, ini masih ada sedikit ranting-ranting yang masih kelihatan, namun sudah membusuk. Oke, semua akan kami kasih media tanam sama
Baik, ini sudah kami masukkan media tanam. Terus berikut ini bahanan tadi yang sudah saya potong tadi ya. Ini sudah saya potong, akan saya bongkar. Ini sudah kelihatan, saya bongkar. Sudah saya bongkar ya teman-teman ya. Nih. Untuk sahabat-sahabat, karena ini tidak saya pecah batangnya, kami menggunakan alas yang keras ini. Saya masukkan. Kalau pecah batang mungkin saya kasih plastik ya. Plastik yang kami kasih tanah di dalam plastik untuk tatakan, untuk alas. Oke, kita kurangi sedikit-sedikit untuk perakaran masih. Sudah, ini sahabat-sahabat, kami masukkan. Yang penting ini bisa hidup dulu, nanti sambil berjalan perkembangannya setelah ditanam kita lanjut untuk mungkin pengarahan akar yang masih belum terarah ini, nanti akan kita cek, kita ulang lagi teman-teman ya. Kita masukkan untuk media tanamnya. Ini masih ada kayu-kayu yang masih belum, tapi sudah membusuk. Nanti habis ini kita siram, teman-teman ya, kita siram. Dah, ini yang satu sudah tinggal nyiram. Terus untuk yang berikut teman-teman, untuk yang berikutnya, yang satu ini, untuk yang satunya lagi akan kami kawat dulu ini teman-teman. Akan saya kasih kawat dulu
Sahabat-sahabat, ini sudah hampir selesai. Untuk sekalian kami arahkan kita tekuk pelan-pelan saja teman-teman, setelah tumbuh untuk kemuning ini memang perantingan, tumbuhnya ranting, anak cabang itu cepat. Tapi kalau musim penghujan memang cepat banget tunas-tunas yang tumbuh itu. Oke, sudah. Baik, teman-teman ya. Baik, kita cek untuk akar. Nanti setelah kita cek akarnya, kita buang, kita potong, kita kurangi yang tidak bermanfaat. Jadi teman-teman, ini masih akan kami potong untuk yang bawah ini. Ya. Ini akan kami potong dulu yang ini. Saya menggunakan yang atas ini, teman-teman ya. Kita lanjut, teman-teman, untuk motongnya. Ya, kita potong. Ini teman-teman. Sudah lumayan untuk perakarannya. Terus untuk yang turun-turun akarnya ini akan kami buang juga. Sudah ya teman-teman ya. Ini juga tidak kami pecah batangnya. Jadi langsung kita kasih tatakan yang agak keras ini. Saya masukkan teman-teman. Ya, kita timbun dengan media tanam yang sudah kami persiapkan tadi.
Habis ini kita siram nih sahabat-sahabat ya. Di sini kita siram. Udah. Untuk selanjutnya kita siram. Ini saya membawa air dari rumah, teman-teman ya, dari rumah. Memang ya lumayan agak jauh juga ini lokasi dari rumah ke kebun ini. Ya teman-teman, inilah proses dari awal sampai penanaman ini. Tentunya banyak kekurangan, dan untuk sahabat-sahabat tetap selalu berikhtiar, berusaha. Nanti yang di atas yang akan menentukan. Oke sahabat-sahabat, sekali lagi banyak kekurangan, saya mohon maaf, tetap semangat, semoga sukses-sukses semuanya. Saya akhiri, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.